Bertempat di ruang GCOC kantor Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Maulana menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam seminar akademik. Seminar akademik ini diselenggarakan Universitas Terbuka Jambi mengusung tema membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Dalam paparannya, Maulana menjelaskan tentang peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan bangsa di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, tingkat pengangguran meningkat. Untuk itu, setiap orang harus dapat mengembangkan karakternya seperti attitude dan personal yang baik, sehingga ke depan mahasiswa yang sudah lulus kuliah dapat memberi manfaat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Terutama dikaitkan dengan digital system di era yang saat ini di tengah pandemi COVID. Saya menyampaikan beberapa tantangan sekaligus peluang masa depan bagi para lulusan untuk terus meningkatkan kompetensinya di satu sisi, tapi di sisi yang lain mengembangkan karakter yang baik, personalitinya harus baik, attitude-nya harus baik, dan juga habitnya, kebiasaannya harus baik, sehingga nanti lulusan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, peluang masih terbuka bagi para pemuda yang masih berada di usia produktif untuk terus meningkatkan kompetensi berperan dalam pembangunan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.